Mitra TA TV kembali menyaksikan kabar TMMD. Penyuluhan pertanian diharapkan terus mendorong petani bawang merah memakai pupuk organik seperti yang dilakukan Satgas TMMD Kodim 0715 Kendal yang membantu menaburkan pupuk organik di lahan tanaman bawang petani Komsan. Seperti yang dilakukan Serma Solikin, Satgas TMMD Kendal, dirinya mengatakan dengan menggunakan pupuk organik tanaman akan lebih subur dan lebih baik kualitasnya. Ia pun mengajak petani jangan tergantung pada pupuk kimia. Petani harus mandiri menggunakan pupuk dan membiasakan menggunakan pupuk organik. Dikatakan Serma Solikin, pada pupuk buatan dapat mengikis biaya operasional, bercocok tanam dan kesuburan tanah pun terpengaruh. Pihaknya terus mengajak petani untuk terus mengembangkan model budidaya bawang merah organik dan mendorong petani menerapkan budidaya hortikultural yang ramah lingkungan. Untuk tujuannya kita merangkul petani supaya untuk seterusnya itu petani bisa menggunakan pupuk organik. Karena pupuk organik itu tadi sudah saya sampaikan, pupuk organik itu untuk sawah itu tanah lama-kelamaan akan kesuburannya akan bagus dibanding dari pupuk kimia. Untuk kedepannya dari petani, semoga petani bisa menggunakan pupuk organik dengan harga yang murah. Vita Kendal TA TV.